Aku asal daripada Kajang, Selangor. Ya, energy ni kita nak. Perempuan nampak nervous ah? Tak, dia ada perempuan dia senyap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus, bagus. Bersama dengan Papa Ride. Yes. Kau kena buat balik. Papa Ride. Satu, dua, tiga. Papa Ride. Apa lah? Ini aku ditemani dengan oleh idola aku. Yes. Idola Malaysia. Aku kena paksa tolong dia host lah untuk ni kan. Sebab dia biasa bahan kita. Dia kata kau host tak bagus lah. Alah tak tahu macam mana. Hi bro, Bobby akan bersama dengan Wan Tajuma untuk next review. Review kali ni adalah motor Scrambler. Minggu ni aku akan lepas habis-habis dekat Bobby. Alamak. Bobby depan ni akan jadi Bobby Papa Rice. Itu dia. Baju dah dapat kan? Baju baru dapat. Alhamdulillah. Dia macam biasa intro video kan? Jangan lupa like, share dan juga subscribe Papa Rice. Dah roger lah budak tu. Aku baru call dia. Dia belum sampai lagi. Belum sampai lagi? Dia lagi sampai. Eka. Dia dah sampai lah? Ha? Sampai dah? Sampai. Aku dah roger lagi. Dia sampai. Nama dia apa? Nama dia? Nama dia okey. Nina Sartika. Alright. Hi. Ya Nina Sartika. Yeah. Lama dengan ni. Dah lama Papa Rai tak ada awek. Dah lama tak review motor perempuan dah. Okay. So Nina, kenalkan diri. Yes, kenalkan. Hi, nama aku Nina Sartika. You can call me Nina. Aku asal daripada Kajang, Selangor. Energy ni kita nak. Perempuan nampak nervous ah? Tak, dia ada perempuan dia senyap. Yeah. Hari ni kita review motor Nina Sartika. So Nina ada join kelab mana-mana ya? Daripada kelab Pandu Puteri kelab sikalan. Saya sekarang kelab spandex lah. Spandex? Sekarang memang itulah trademark sekarang. Kita memang sikal je lah. Sihat, kesihatan. Alright. Tapi dia ada motor yang powerful baik. Kenapa aku minat untuk review motor ni sebab dia ada motor yang telah di custom daripada Scrambler. Kau macam mana je? Scrambler jadi klasik cracker. So jadi jom kita tengok motor dia. Pusing. Pusing lagi. Ni lah motor dia. Kenapa pilihan dengan motor? Bukan kerana bukan lain lah. Kenapa orang, motor? Bukan kereta. Kereta ada, motor ada. Okay. Actually, daripada zaman sekolah juga minat. Start bawa belajar motor ni naik RZ. Gila. Okay. Tak nak pilih wak suku ke apa semua. RZ terus. RZ. Superman lah? Biasa buat Superman lah? Tak biasa lah. Belajar. Starting belajar motor RZ. Kita terus pada motor. Okay. Right. So motor apa ni lah? Okay, ni asal-asalnya. Asal dia DTM 150. Dia 150 bukan yang Scrambler moden ke? Yes. Betul-betul. Dia asal dulu Scrambler moden. Lepas tu dia jadi Cafe Racer. Okay. Kemudian baru Flat Tracker. Sekarang dia adalah Flat Tracker. So memang dah saya mati lah Tracker. Yes. So ni 100% fully custom lah? Fully custom. Baik. Okay. Kalau kita nak startkan motor ni, apa yang kau dah buat untuk motor ni? Terangkan sikit apa benda yang dah buat. Kita orang nak kena tahu, nak educate dulu pasal motor ni. Actually, tank ni dah tukar. Tank ni tank CG lah. Yes, betul. Tank CG. Dia asal colour memang before this pakai rusty-rusty macam tu. Lepas tu tak tahu nak pilih colour apa. And then ini baru buat colour orange. Bukan merah orange. Aku boleh cakap merah kan, kau apa benda lah tak takut. Marah pun sikit. Bolong lah, pun sikit. Orange lah? Orange. Okay. Fennel orange? Nanti akan tukar, letak stiker Fennel orange. Fennel? Cakap dia. Original dia yang masa beli dekat owner tu, dia tank agak besar lah. Tak cakap tank apa, macam labi-labi lah. Labi-labi. So jadi dia macam ni, dia kurus sikit lah. Nampak selesa sikit lah, nampak girlish dia. Ini adalah mudguard. Confirm so, mudguard ni custom lah? Custom lah. Kalau custom apa ni? Ha? Custom? Itu adalah custom. Ya, tu dia. Okay. So, pakai lampu LED? Sebab asal
asal dia tak ada, makan ni dia kosong. Uh-huh. Air naik lah. Yes, air naik. Jadi macam kita terpaksalah pasang. Yang ni lepas tu kalau korang tahu scrambler dia punya asal exhaust ni adalah dekat atas. Uh-huh. So aku ubah jadi ke bawah biar bunyi dia lagi seksi lah. So exhaust pun dia custom. Dia punya tank pun dia custom. Seat apa, seat macam mana? Seat dia? Exhaust custom? Exhaust custom kalau seat dia macam mana? Seat? Seat dia ni pun asal dia macam ni, time dapat. Cuma nanti kemudian lah bila ikut bajet nanti akan ubah sikit sponge dia biar sama rata dengan tank. Ini special sikit ada dia TM dia. Ada dua mono wey. Aku tak nampak. Saya sebut aku nampak. Mono-mono? Mana? Aku pun tak nampak kat sini. Oh, ini double mono wey. Double mono. Jarang wey orang nak buat double mono wey. Betul? Biasa orang buat dua terus pegang. Ini orang tengah. Selalu orang tamak ni. Orang tamak tu. Ya. So, jadi apa cerita dengan double mono wey? Okay, actually nak cuba je. Nak cuba je untuk double mono ni. Style nak lah. Tengok style ke tak style. Sedap ke tak sedap. Tapi bila dah beberapa kali pakai dia agak macam patah pinggang juga. So kemudian akan potong yang ni untuk tukar mono yang panjang. So adakah pakai empat pula tadi? No, satu. Empat baik? Satu. Satu je lah, satu mono lepas ni. Betul. Dia motor ni, dia review yang sangat ni oh. Sebab apa dia memang baru keluar daripada ni kot, main-main trail lah aku rasa. Memang berapa-apa dia memang betul-betul kan. Bagi betul lah, dia belanja dia. Betul lah. Okay, right. Tong ni macam mana datang ni? Eh, Kemal lah. Post Malaysia. Post Malaysia? Yes. Ini Sabah Sarawak ni wilayah. Ini macam tengok flat tracker banyak pakai yang macam ni. Cuma kita bagi perubahan sikit lah. Nampak macam Post Malaysia sikit kan. Yang ni made by my husband. Ui, mana husband ni? Steady lah. Buat sendiri lah ni cerita dia. Dia buat sendiri? Dia actually dipotong oleh Epija custom buat. Yes. Tapi dicat dan di ni oleh my husband lah. Tapi yang macam tu lah konsep untuk flat tracker memang dia akan buat kotak depan. Memang kotak lah. Tu kan. So memang dia mengikut konsep lah. Alright. So kalau kita move on lagi. Ini Epija juga. Majority kalau nak tahu motor ni dibuat oleh Epija custom. Oh. Okay. Yes. Jangan lupa subscribe Epija custom. Yeah. Itu. Ada tabung masjid eh? Yes, aku kelihatan tabung masjid di sini. Ya. Okay, kita ni lu. Tabung masjid. Tabung masjid okay. Ni, dulu ada Virago tabung masjid ni tinggi wey. Ni masjid mana tak tahu lah. Surau lah, surau. Surau lah, okay. Surau. Kenapa bateri di situ? Actually, dah selepas bertanya kepada Epija juga. Sama ada nak alihkan ke bawah. Tapi, dia cakap tak payahlah sebab biar dekat sini. Okay. Yang letak kat bawah seat bateri ni agak bahaya. Sebab takut terbakar ke, kita tak boleh lepas-lepas nak larikan diri ke apa kan. Elok dekat sini. Memang function mesti lah. Function dia kan. Ada niat tak nak tukar lagi-lagi lebih cantik sikit dulu? Maybe kemudian lah kot. Kemudian juga. Oh, terbaik bro. Yang tu. Dah tepat, dah tak. Bijak. Bijak lah. Bijak dia pun aku tak nampak eh. Macam tak pernah pakai kat DTM tu. Mana datang dia? Yang ni footrest anew. Actually, biasa F-deck yang pakai footrest ni. So, kita letak dekat sini. Nampak handsome sikit lah. Macam dia rancang oh tu. Kita punya tak pernah tahu dahlah ni tengok review kita ni kan. Tapi macam selah kan review pasal motor kita pun belajar benda baru. Kita tak tahu kan anew pula kan punya brand kan. Motor custom dia saja yang tahu. Betul. Apalah dia tahu. Tak dia lah motor dia. Dia. Kan dia nak. Bukan. KK orang-orang tentu apa-apa. Kita wey. Kita. Aku. Biasa meter sana kan, meter kat dalam. Meter biasa kat depan mai. Tapi dia pun kat situ. Yes, asal dia dekat sini. Dekat depan tapi tak belaga eh. Tak belaga. Kita dah jauh setting baiknya. Jauh gini. Yes. Hmm. Sebab dekat sini nampak sikitlah almaklum lah kerap pun. Oh, okey. Kerap berapa? Betul-betul custom sendirilah ketuk sendiri. Sendiri pun? Bukan, Epija juga. Epi. Ini semua custom mana ya? Custom lagi. So kalau permainan handle untuk tracker ni biasa memang ada tinggi kan. Betul tak?
mana datang semua ni with brand video. Sudah-sudah lah. Sudah-sudah. Jadi macam biasa. Okay. Yes. Biasalah sebab dia boleh setting kan. Okay. Dia punya ni. Dan kita boleh tahu biasa memang owner custom tu untuk apa yang diminat lah. So memang dia minat masak lah, motor tu lasak. Itu yang gempak kan. Kan tengok IG dia, tengok Facebook dia. Sana sini dia ride dengan motor-motor lasak tau. Follow IG. Member pun pergi ride dekat-dekat dia. Dia ni ride tu lah sini lah. Tu lah gempak lah. Follow IG dia. Aku kalau jadu aku naik bas. Tengok gambar-gambar dia. Dia naik bas. Dia naik motor. Macam ni kan. Okay. Eh, kenapa tracker? Soalan pula kan. Kenapa tracker? Okay. Satu dia tayar lah. Tengok tayar dia. Darah lah. Tayar ni boleh off-road dengan on-road. So boleh bawa pergi kerja ke ataupun pergi off-road juga. Okay. Dual purpose. Yeah, dual purpose. So actually off-road. Kenapa flat tracker? Sebab bila off-road. Tapi tak professional lah. Still belajar lagi. Off-road dalam ofis. Dan aku tak perasan baik. Kau perasan kau kan? Aku selalu perasan handsome lah. Ini perasan nampak benda ni. So, rim motor apa lah? Okay, antara speciality motor ni actually adalah rim dia. Rim ni agak susah nak share jugalah kot. Kot KTM Duke punya rim. KTM ni orang letak kat DTM. Jatuh matabak KTM. Letak kat DTM. Habis terus. Nampak gempar. Kita bukanlah macam tu kan. Kita mengidolakan. Custom. Dia kacuk-kacuk lah. Betul. Ini dah. Tadi cakap kita tadi right, sampai jauh mana tu? Tak adalah jauh mana pun. Kodia? Tak adalah. Kelawang. Paling jauh Kelawang. Lepas tu ada juga ikut budak-budak Law Cycle pergi off-road. Oh, okey. Law Cycle. Law Cycle. Pergi off-road. Mereka belajar untuk macam mana nak ni kan. Oh, nak sliding mungkin? Sliding satu. Bukan. Sikat siring. Sikat siring kan nama dia? Sikat siring. Dalam bahasa GM lah. Sikat siring kan? Baik. Kalau dah ada sepon apa kan? Ha? Nak tolong buat aset ikut-ikut. Kau ni buat tenang, oh! Kau ni ya! Lepas ni nak buat macam mana? Maksudnya custom nak, mungkin tak puas hati ada lagi benda nak tambah. Yes. Okay, custom tak ada limit kan. So actually planning untuk ubah footrest. Because asal motornya adalah cafe racer. Jadi dia punya footrest akan macam ni. So akan tukar tekap balik. Kau akan tinggi ke sini ya? Yes. Tinggi sangat. Jangan belanja. Tak kawan. Lepas tu seat ni akan tebalkan sikit. Sama rata dengan tank ni. So ikut dia punya ni lah. Yes. Okay, right. Tank ni akan ketuk balik untuk kembangan dia ikut frame. Oi. Yes. Nak gemukkan balik lah. Ini planning untuk custom lah. Planning lah. Ni ikut budget. Yeah. Sebab betul. Fork depan tu besar. Jadi dia nak besarkan, nak lebarkan tong. Ha? Fork ni nak tong yang batang ni besar. Ini kan sebelum fork tu. Kemudian yang ini akan potong. Potong lagi? Kita akan ubah mono jadi satu ke tempat asal. Okay. So kat sini nanti semua kosong. Nanti kau boleh zoom bawah ni lah nanti. Yes. So tu lah planning untuk di custom ni lah kan. Untuk next punya project lah. And akan ada side cover juga. Side cover tu ikut pattern ke atau buat baru ni? Akan buat baru lah. Akan potong balik lah semua? Yes, saya akan potong. Potong memang kau punya custom ni. Yes. Oh, sayang lah. Hei, tu Cina. Tu yang tahu tu. Guys, besar motor ni. Custom, memang boleh custom. Banyak custom dia. Amazing kan tengok style ni. Sebab bukan senang nak jumpa gadis-gadis yang custom motor lah. Tak banyak lah kat KL ni. Kadang naik skuter je. Ada. Cuma diorang tak berani nak menunjukkan diri. Apa sebab? Kadang dia boleh tak siap. Diorang rasa macam takut. Lelaki ramai kan, so perempuan tak apa nak ramai sangat. Dia lah insecure ke tak
tapi dia kena percaya. Gadis-gadis ni kena percaya. Dia ingat tak ramai, kena faham. Air zaman, perempuan ramai. Yeah. Tapi isi motor dia kurang sikit lah. Kita kena nampak. Sebab tu kita excited betul. Kita nak review paper kita. Nama motor ni? Ada tak? Kelaran. Nama untuk motor ni? Ada. Apa nama dia? Mr. J. Mr. J, eh? Yes. Geranko. Geranko. Wow. Okay, pusing. So ni lah. So ni yang ni kita bagi cendera hati. Apa lah? Yeah. Buat nak? Okay. So. Tutup terus. Kasih ni, Bobby. Tutup terus. Satu, dua, tiga. Yeah.